Pada tahun ini, UKM Bridge ITS merilis event perdananya yang bernama ITS Challenge atau yang disingkat IC. Menjadi kompetisi Bridge nasional pertama yang mengangkat tema Rule the Game, kompetisi ini berlangsung secara online dengan media Bridge Based Online atau BBO pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2021. Kompetisi ini memiliki dua kategori usia pemain, yaitu KU26 dan KU21. Pengumuman pemenang atau awarding dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021 melalui media Zoom Meeting. Tidak hanya mengumumkan pemenang, di tengah acara MC juga membuka kesempatan bagi peserta untuk memberikan kesan pesan selama event IC berlangsung. Untuk kategori usia 26, dimenangkan oleh Regu If, diikuti oleh Regu Kapas KU26 sebagai juara kedua, Regu Ganesa 26 sebagai juara ketiga, dan Regu Jember Pandalungan sebagai juara keempat. Sedangkan untuk kategori usia 21, dimenangkan oleh Regu Prek Extend, disusul Regu Politeknik Negeri Malang sebagai juara kedua, Regu Semeru Bridge Club sebagai juara ketiga, dan Regu NBC juara keempat. Kompetisi IC 2021 tidak hanya mengambil 4 juara dari setiap kategori usia, melainkan juga 3 besar dalam kategori Junior Pairs. Dengan diselenggarakannya kompetisi Bridge Nasional, kedepannya UKM Bridge ITS berharap akan lebih dikenal dan dapat kembali mengadakan ITS Challenge di setiap tahunnya. Tim Liputan ITS TV melaporkan.